Suatu ketika dahulu, golongan yang menolak hadis sentiasa berhujah bahawa kajiannya berdasarkan kepada saintifik dan rasionaliti. Berdasarkan kajian rasional dan saintifik. Dia berhujah. Jadi bila kita dengar, kita nak tepis tu berasa berat. Sebab dengar bunyi saintifik ni, dengar bunyi rasional, maka berdasarkan kepada akal yang bijaksana. Tetapi sebenarnya, yang mereka maksudkan, yang tidak mereka dedahkan, iaitu berdasarkan kepada rasional ataupun saintifik yang palsu, yang tidak cukup syaratnya di sisi ahli sains barat, dan kemudian berdasarkan rasionaliti menurut acuan rasionalisme. Itu hakikat dia. Akhirnya mereka menyimpulkan hadis itu hanyalah semata-mata rekaan dan ciptaan ulama. Baik. Jadi ini adalah merupakan suatu bentuk penipuan dan pemalsuan yang halus yang tak disedari melainkan oleh mereka yang benar-benar mendalami persoalan falsafah itu, yang memahami apa dia rasionaliti itu dan apa yang didakwa sebagai saintifik itu, mengetahui bahagian-bahagiannya, cabang-cabangnya, mengetahui apakah dia kajian saintifik yang sah dan apakah dia kajian saintifik yang palsu dan bersifat andaian. Mengetahui bahawa rasionaliti itu mempunyai berbagai-bagai bentuk dan rasionalisme hanya satu daripada berbagai-bagai bentuk rasionaliti. Oleh itu bila mereka kata marilah kita berpegang dengan cara dan kaedah sains yang menolak hadis ataupun menolak Islam ataupun menggunakan rasionaliti, maka pada hakikatnya mereka bukan menyeru secara jujur kepada menggunakan akal dan kepada berpandukan kepada ciri-ciri dan etika sains di dalam menilai kebenaran. Sebaliknya mereka itu hanya mewakili satu mazhab yang menyeleweng daripada berbagai-bagai mazhab dan aliran pemikiran di barat. Kemudiannya, ni budak-budak sekolah mana nak tahu benda-benda ni? Budak universiti mana nak tahu? Tadi siang saya ada program dengan pelajar universiti, budak-budak muda, umur 18, 19, budak-budak muda, umur 17, 18 begitu, 19, yang baru grade habis matrikulasi. Mereka ini tak pernah terdedah kepada hal-hal sedemikian di peringkat menengah. Mereka tak ada maklumat. Mereka tak ada pengetahuan tentang hal-hal yang sedemikian. Maka apabila mereka membaca tulisan-tulisan intellectual-intellectual secular ini yang menjadikan rasional dan sains sebagai alat di dalam meragukan kebenaran ajaran Islam dan ilmu Islam, maka mereka bila mereka baca, mereka tak ada kayu ukur untuk menilai tulisan itu benar atau salah, menyebabkan oleh kerana tulisan itu ditulis dengan cara yang begitu sastra dan begitu menarik, yang menggunakan istilah-istilah yang mempunyai pengaruh yang menyihir perasaan pembacanya sehingga beranggapan buku itu benar-benar ilmiah kerana istilah yang diguna adalah istilah yang ilmiah, maka akhirnya terpengaruh dan menerima apa yang disadok, yang disodorkan di dalam buku tersebut sehingga menghakis keyakinan mereka kepada kebenaran ajaran Islam dan keunggulan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ha, ini pula berita tentang tiada niat mengecam ulama. Suhaimi Saad lebih rela mati tolak vaksin COVID-19. Sebut saja nama penyanyi Suhaimi Saad, pasti ramai tahu bahawa bekas anggota kumpulan Nasyid Intim ini pernah mencetuskan kontroversi kerana pendirian anti-vaksin dan pernah membuang ubat hospital. Nampaknya Suhaimi Saad sekali lagi mencetuskan kontroversi, ya, di mana dia nekat telah menolak vaksin COVID-19 meskipun Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Bakri menyarankan umat Islam untuk mengambil vaksin. Menerusi satu posting dekat Instagram dia, Suhaimi Saad berkata dia tidak mengecam ulama ataupun mufti. Namun apa sahaja hujah mengenai vaksin ini, ia tidak dapat mengubah keputusan ataupun pendirian dia. Dia kata, aku tak kecam ulama atau mufti, tak juga berniat menghasut sesiapa. Apapun hujah orang, itu tidak akan semudah-mudahnya mengubah pendirian aku. Ini sebab aku pun ambil dalil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah kata, kalau kau ikut cara hidup kebanyakan manusia atas muka bumi ini, nescaya kau akan disesatkan dari jalan Allah. Itu tulisan Suhaimi Saad dekat IG dia. Dalam pada itu, Suhaimi juga nekat bahawa dia lebih rela mati. Wah, nekat eh? Rela mati. Diulangi, dia rela mati daripada membiarkan agamanya dihina dan diperbodohkan oleh musuh Islam. Aku rela mati berbanding membiarkan agama Allah dihina dan diperbodoh-bodohkan oleh musuh Islam. Dan aku minta pada Allah agar Allah buka seluruh hati manusia, khususnya para mufti dan ulama, untuk melihat kebenaran dengan mata pandang Allah. Apa pendapat korang tentang isu anti-vaksin ini? Nampaknya ada segelintir masyarakat yang tidak mahu mengambil vaksin bagi melawan penyakit COVID-19 ini. So, apa pendapat korang tentang golongan-golongan anti-vaksin ini? What's up gang? It's Caprice. What is on the news today? Jaga agama lebih utama bagi aku. Tolak vaksin COVID-19. Suhaimi Saad lebih rela mati. Ni pendapat Caprice secara general Malaysia. Kalau hang demam, hang pi cari doktor, makan ubat. Kalau hang perlu buat operation sinus, heart surgery, hang pi jumpa doktor, buat operation. Kalau hang kena sihir atau santau, hang pi Darul Shifa, cari ustaz dan berubat. Kalau hang nak tambah income extra, hang pi cari Caprice dan jual popcorn paling sedap, inspired pocket perfume or rindu rauda. Tetapi hanya dengan izin Allah, hang cepat sehat, operation jalan dengan lancar. Selepas berubat tak ada lagi sihir atau tiba-tiba kaya raya sebab jual perfume. Hanya dengan izin Allah, kita kena usaha saja. Insya Allah. Bang, bang. Tak ada dalil pun dia orang percaya. Ni cerita percaya kepada khurafat ni. Bukan hanya zaman jahiliah, zaman kita pun ada. Saya cerita dulu dalam kuliah. Orang Melayu punya khurafat lagi dahsyat. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan pensel. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan paku. Kata apa, siapa tanam dengan pensel ustaz? Tanam dengan pensel ni sebab nak bagi dia pandai kan. Nak bagi dia pandai menulis, nak bagi dia pandai membaca, jadi tanam dengan PC. Kita kata ketinggalan zaman kalau macam tu. Kita kena tanam dengan iPad dan laptop sekali, kerana up to date zaman ni. Tu masalah, kita banyak percaya kepada khurafat. Benda ni diwarisi daripada zaman jahiliah. Orang jahiliah yang nak buat khurafat ni. Tapi orang yang nak menentang ataupun orang yang nak memperbetulkan kepercayaan karut. Khurafat ni kepercayaan karut yang tidak ada dalil. Orang yang nak menentang benda ni akan dilabel macam-macam lah. Akan dilabel sebagai orang yang buat kacau dalam masyarakat. Tapi sebenarnya yang menentang khurafat ni, orang yang pertama yang menentang khurafat ni Nabi je. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Tidak ada kepercayaan penyakit yang berjangkit di dalam Islam, dengan makna berjangkit dengan sendiri tanpa izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada kepercayaan sial. Tidak ada kepercayaan sial majal di dalam Islam.
wala hamata, dan tidak ada kepercayaan. Hamah, hamah ni dikatakan burung. Bila bunyi burung, ada orang nak kena, ada orang nak meninggal, orang jahiliah. Wala safara, tidak ada kepercayaan bulan Safar membawa bala. Dan tuan-tuan, benda ni kadang-kadang ustaz-ustaz pun duk percaya. Kalau nak kahwin jangan bulan Safar, nak pindah rumah jangan bulan Safar. Pasal apa bulan Safar tak boleh? Sebab bulan Safar bulan bala. Pasal apa tak boleh kahwin bulan Safar ustaz? Nanti bercerai cepat. Ada orang kahwin bulan Syawal, 6 bulan je kahwin, cerai juga. Tak pun tunggu bulan Safar. Bahkan kita ahli sunnah kata apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Jadi kita mau buang perkara-perkara kharut, perkara-perkara khurafat dalam masyarakat kita. Serupalah kan, kadang-kadang kita pun duk buat juga. Orang yang hafal Quran lalu bawah penyidai, tak boleh. Satgi lupa. Duduk atas bantal nanti bisui punggung. Ini semua khurafat. Percaya kepada sial, percaya kepada sial, percaya kepada khurafat sedangkan tidak ada dalil. Mesti buang daripada pemikiran ahli sunnah. Mesti buang. Tak apa ustaz, kita semua nak bagi dia orang takut. Sebab bantal ni tempat untuk letak kepala, bukan letak bawah punggung. Nak didik, didik betul-betul. Nak didik, kita bagi tahu bantal ni untuk letak di kepala, bukan letak di punggung. Tak elok. Sekali kita buat benda ni, benda ni akan dijadikan sebagai kepercayaan. Bukan ke zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Nuh diutuskan menjadi rasul, bukan ke mereka kaum Nabi Nuh buat patung asalnya nak semangat untuk ibadat. Patung orang soleh, bila orang soleh mati mereka buat patung sebab orang soleh ni guru mereka, nak semangat ibadat. Tengok patung ni baru semangat, dan akhirnya patung itu disembah lepas generasi kepada generasi yang berikutnya. Disembah patung tu hanya semata-mata kerana kejahilan. Kita buat satu benda asal nak mendidik, tapi lama kelamaan dia menjadi akidah, lama kelamaan dia menjadi kepercayaan. Tambah pula dibubuh dalam drama, pinggan pecah tanda ada musibah nak datang. Tapi kadang-kadang musibah datang dalam keadaan pinggan tak pecah pun. Tak ada pula orang fikir, tak ada pula pinggan pecah hari ni. Syaitan telah masuk untuk menyesatkan kita di dalam akidah.